Pak, ini saya kendaras, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Usus Kali Weteng Segoro. Kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah pedesaan ya. Oke. Sebuah pedesaan yang berada di daerah Purworejo, sahabat-sahabat. Sudah masuk perbatasan antara Jogja dan Purworejo, sahabat-sahabat. Ini suasananya seperti ini, sahabat. Masih asli. Suasananya masih asli dan benar-benar sangat-sangat asli ya, sahabat-sahabat ya, suasananya. Sahabat semua, itu airnya sangat-sangat jernih sekali, sahabat ya. Sahabat, ini suasananya yang sangat-sangat asli, sahabat. Di sini tuh suasananya yang bikin betah tinggal di sini. Siapa yang nggak betah dengan suasana yang sangat-sangat asli, sahabat-sahabat semua. Nih. Masih airnya masih jernih banget, sahabat-sahabat, suasananya. Pak, ini saya kendaras, Pak. Ini. Sahabat-sahabat, inilah situasinya yang benar-benar sangat asli. Bikin betah sahabat-sahabat di sini, sahabat. Dengan air yang masih jernih sekali. Dan suasana pedesaan yang masih sangat-sangat asli, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatku, inilah suasananya yang berada di daerah Dusun Jatirejo ya, sahabat-sahabat nih. Suasananya seperti ini, masih sangat-sangat asri sekali, sahabat-sahabat. Di bawah
ini kali ya sahabat-sahabat, tapi airnya sangat-sangat jernih sekali ya. Airnya jernih sangat jernih. Suasana yang sangat-sangat asri sahabat-sahabat, bikin betah untuk ditinggali ya sahabat-sahabat semuanya. Ini suasananya seperti ini ya sahabat-sahabat, sangat-sangat asri dan sejuk sekali di sini sahabat. Di atas itu juga ada rumah ya sahabat-sahabat ya. Ini ada rumah di sini, di situ itu juga jalan ke rumah juga sahabat-sahabat, ke rumah warga, dan ini juga jalan menuju ke rumah warga juga sahabat. Ini naik sahabat-sahabat, naik sana ya, suasananya sangat-sangat sejuk ya. Ada pohon manggis sahabat-sahabat, ini pohon manggis. Di sini juga banyak yang memelihara kambing ya sahabat-sahabat ya. Di sini selain menderes juga petani dan juga memelihara kambing. Sahabat-sahabatku semua, ini rumahnya warga yang di sini ya sahabat-sahabat. Suasananya rumah warga seperti ini ya. Ini rumah warga. Di sini juga ada kandang ayamnya, model kandang ayamnya. Ini ada telurnya juga di dalam sahabat-sahabat. Oh.